Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya. Ini dengan saya Iskandar dan semua promotor ya di BJSL nih, kita akan update infoin seri apa nih yang jadi rekomendasi buat sobat dibeli gitu ya. Saat ini kan memang nih lagi akan keluar tipe yang sangat mengguncang dunia perheadphonean ya, yaitu seri Pocophone Poco X3 ya, yang Snapdragon versi 7. Nah, di sini kita akan rekomendasi buat sobat yang tersedia 7 headphone dari Snapdragon seri 7 juga ya, ya, yang bisa dibeli gitu ya untuk sobat. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe dulu ya, subscribe channel kita dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat sobat yang belum install aplikasi BJSL, kita ada di Play Store ya, kemudian kita juga ada di Marketplace, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kemudian kita tokonya ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Oke, di sini kita akan rekomendasi 7 headphone seri Snapdragon seri 7 gitu ya. Dimulai dari harga yang paling mahal sampai yang paling murah yang ada di toko kita di BJSL. Oke, kita mulai dari seri 7 yang pertama, yaitu di Samsung Galaxy A71. Nah, boleh nih saya dibantu sama Kak Kamil ya. Kak Kamil, punten Kak Kamil. Ya, boleh. Ya. Dijelaskan Kak Kamil. Ini untuk Samsung sendiri kita ada Galaxy A71 nih sobat nih. Iya. Untuk spesifikasinya ini tersedia satu varian RAM, yaitu RAM 8 internal 128 GB. Wih, luar biasa. Dan ya, prosesornya sendiri udah tahu kita semuanya, itu di Snapdragon 730G. 730G. Snapdragon 730G, dan gak kalah menarik fitur-fitur yang lainnya seperti kabarnya 64 MP. Wah, luar layarnya biasa ya. Layarnya besar 6.7 inci dengan kamera depan 32 MP. Ya. Dan ini pas chargingnya cepat banget, 25 watt. Wih, 25 watt ya. Tuh, baterainya 4500 mAh nih sobat nih. Jadi gak kalah keren nih Galaxy A71, dan masih worth it dibeli. Untuk dibeli, wah. Untuk harganya di berapa nih, Kak? Untuk harganya kita kebetulan lagi cashback. Wih, luar biasa. Tadinya di harga 6.500, sekarang kita cashback potong 500.000, jadi 6 juta aja nih sobat nih. Wih, 6 juta aja ya. Berarti diskon 500.000 ya. Iya, luar biasa di BJSL ya. Jadi ini sobat, kita garansi juga press juga, Kak ya. Press, nah, garansi press. Jadi pas ketika sobat beli itu baru kita aktifkan. Wah, luar biasa ya. Betul. Ini tersedia berapa varian warna, Kak? Varian warnanya itu ada 4, yang satunya special edition nih sobat. Yang pertama itu ada warna putih seperti ini, ada warna blue, dan warna hitam. Dan untuk yang limited edition-nya itu warna Hey silver. Hey silver nih sobat. Ini tersedia di BJSL juga nih, stoknya terbatas. Oke, siap. Terima kasih nih Kak Kamil untuk info dari Samsung Galaxy A71 ya. Ini prosesornya Snapdragon 730. 730 dengan harga 6 juta saja ya. Oke, selanjutnya saya akan ke tipe lainnya, Kak. Atau ada yang sampaikan lagi? Oke, buat sobat yang cari rekomendasi handphone seri 7. Seri 7 Snapdragon ini Galaxy A71 keren banget nih sobat. Fitur yang lainnya juga mantap banget dari Samsung Galaxy A71. Oke, terima kasih Kak Kamil. Oke, berikutnya saya akan ke tipe lainnya nih. Barangkali sobat masih penasaran ingin nyari seri 7 tipe apa yang tersedia di toko kita BJSL ya. Selanjutnya saya akan ke Oppo Reno 4 ya. Boleh Kak Deddy. Oppo Reno 4 ini salah satunya seri 7 juga ya. Boleh Kak? Ya, Kak. Ini kita punya Oppo Reno 4 ya. Modelnya seperti ini ya. Ini bagus banget desainnya. HP-nya tipis dan ringan banget. Ini Oppo Reno 4 ini menggunakan Snapdragon 720G. Ya. Dan untuk RAM-nya itu 8 GB, memori internal 128 GB ya. Dan kekuatan Oppo Reno 4 ini ada di kameranya, kamera belakang maupun kamera depan. Ada fitur AI Color Portrait, AI Monochrome Video, ada bokeh malam, dan juga 960 fps Smart Slow Motion. Wih, luar biasa ini. Pokoknya buat orang-orang kreatif konten itu luar biasa Luar biasa banget ini.
Oke. Ah, harganya di berapa nih, Kak? Nah, Oppo Reno 4 ini harganya 4.999.000 aja. Wah, 5 juta kurang 1.000 ya, Kak ya. Luar biasa nih. Ah, di kita tersedia berapa varian warnanya, Kak? Untuk di BJSL ini tersedia 2 varian warna ya. Ada warna hitam seperti ini. Dan juga ada warna biru. Wih, luar biasa. Betul. Birunya bagus, Kak Dedi. Yang biru tuh ada ini ya, kalau nggak salah ada apa? Ada gradasi gitu. Gradasinya ya. Nah, jadi mengkilat. Ini biru ininya kalau lihat langsung ini warna chrome gitu. Warna jadi chrome. Keren banget. Keren banget ya. Agak luar biasa ya. Ini di kita tersedia keduanya ini seri 7 berarti dia Snapdragon seri 720G. Oke, luar biasa sobat ya. Ada lagi Kak Dedi barangkali? Oke, buat sobat yang mau beli Oppo jangan jauh-jauh di BCL aja ya. Oke, lanjut aja ya. Buat sobat yang nyari Oppo Reno 4 nih seri 7 Snapdragon-nya datang langsung ke BCL ya. Oke, terima kasih Kak Dedi. Saya lanjut ke seri berikutnya nih, kira-kira apa nih? Nah, seri berikutnya yang termasuk baru launching juga yaitu Vivo. Ya, Vivo P20. Boleh dibantu dengan Kak Randy. Vivo P20. Apa nih kelebihan dan speknya, Kak? Nah, dan untuk Vivo P20 dia dibekali dengan prosesor 720G ya. Iya. Dan tentunya di desain yang sangat tipis dengan perpaduan warna yang sangat gradasi ya, sangat unik banget buat kita lihat. Yeah. Dan di sini di Vivo P20 dia diunggul di kamera depan tentunya. Yeah. Karena di kamera depan dia sudah didukung dengan sensor 44 megapiksel AI autofocus. Wih, ya. Luar biasa. Jadi ya, buat autofocus tercepat di range harga 5 jutaan. Iya. Yeah. Dan tentunya di Vivo P20 dia sudah dibekali dengan fitur NFC. Wah, ada NFC juga ya. Sekarang sudah terdapat fitur NFC buat pembayaran Apple. Ini sudah ya. Karena fitur wajib sekarang ya yang dimiliki ya. Karena memang udah zamannya sekarang tuh uang digital, ya, jadi lebih mudah ya untuk transaksi-transaksi. Oke, selanjutnya juga di kamera kan ada yang bagus, bisa langsung kalau bikin video? Di kamera Vivo P20 dia bisa dual view video ya. Wih, jadi keren ya. Kamera depan dan kamera belakang bisa berjalan secara bersamaan. Iya, jadi kalau bikin video kayak tutorial atau apapun, vlog ya udah otomatis ya. Nggak usah ngedit-ngedit lagi ya. Oke nih, untuk harganya di berapa nih, Kak Randy? Harganya sendiri di Vivo P20 dia dibanderol dengan harga 4.999.000 aja. Oh iya, harganya 5 juta kurang 1.000 sama ya. Luar biasa nih. Dan tentunya di harga segitu sudah mendapatkan fitur NFC dan RAM 8GB serta layar Super AMOLED ya. Wah, luar biasa nih untuk Vivo P20. Oke, apa lagi nih, Kak Randy, yang perlu disampaikan? Untuk warna tadi, warna ada untuk warnanya sendiri, terdapat 2 varian warna, sob ya. Bisa sobat lihat sendiri ya. Di sebelah samping kiri ini ada warna sunset melody ya, jadi perpaduan gradasi biru sama pink dan warna midnight jazz ya. Midnight jazz warna gray. Keren ya. Jadi ini sobat tertarik dengan yang mana ya? Kedua-duanya luar biasa warnanya ya. Elegan, sangat premium sekali. Premium sekali ya. Di harga ring 5 jutaan ya, sob. Iya, agak dengan Snapdragon seri 7 ya, 720. Oke, itu aja kali ini ya. Atau ada lagi barangnya tadi? Buat sobat yang nyari Vivo, datang ke BJSL ya. Buat sobat yang nyari Vivo, bisa langsung datang aja ke BJSL ya di Jalan Suara nomor 214 Majalengka. Atau bisa kontak admin kami ya. Oke, terima kasih Kak Randy. Oke, selanjutnya saya nyari lagi dengan headphone tipe Snapdragon seri 7 nih. Yaitu berikutnya ke harga yang di bawahnya ada di Realme ya, Kak Ripki. Realme kita ada tipe apa, Kak? Bener, Kak? Ada Realme 6 Pro. 6 Pro. Oh, boleh ke ini dulu, infoin yang 7 Pro. Berarti kan harga yang harganya tersedia tapi belum bisa dibeli nih. Ya. Nah, kebetulan untuk seri 7 untuk prosesor seri 7 ini yang rekomendasi ada Realme terbaru yaitu Realme 7 Pro. 7 Pro ini udah tersedia sobat ya. Ini barangnya sudah tersedia, cuman kita belum bisa dijual ya. Iya. Karena ini masih pre-order sampai tanggal 23. Iya, oke. Sebagai gambaran aja, infonya apa kelebihannya, Kak? Spesifikasi singkatnya, kita bisa lihat di sini, di mana kelebihannya itu ada 65 Watt Super Dark Charge. Jadi ini ngecasnya cuma 36 menit saja dari 0 sampai dengan 100%. Ya. Lalu ada prosesor Snapdragon 720G. Ditambah lagi dengan kamera Sony IMX682 64MP quad kamera dengan layar 6,4 inch Super AMOLED full screen. Wih, luar biasa ya. Jadi untuk spesifikasinya sendiri Realme 7 Pro ini udah benar-benar pro ya. Benar-benar pro ya. Ditambah lagi ada fitur
kesayangan sobat, yaitu ada fitur NFC, yeah, dan RAM-nya sudah 8GB, internal 128GB. Dan untuk fitur kamera pun udah banyak yang promoin, luar biasa bagus ya, luar biasa. Banyak AI kameranya ya. Iya, ini mulai dimulai dari AI color portrait di video pun ini udah bisa. Udah, yeah. Terus ada bokeh juga di video bisa, dan yeah, kalau misalkan malam hari nggak usah khawatir karena ada namanya night filter di mode video. Wah, ya, seperti okay itu. Untuk harganya di berapa nih, Kak? Untuk harganya sendiri Realme 7 Pro ini cuma 4.999.000 aja. Oke, nih sobat, harganya yeah 5 juta kurang 1.000 ya. Iya, betul untuk sekali. Realme 7 Pro. 7 Pro. Oke. Okay. Selanjutnya yang berikutnya juga di seri 7 ada di Realme berapa, Kak? Realme 6 Pro nih. Realme adiknya. 6 Pro. Ya, di Realme sekali. Jadi punya 2 seri ya. Iya, betul. Boleh, Kak, apa nih kelebihannya, Kak? Ya, untuk Realme 6 Pro ini kita bisa lihat juga di sini. Hmm? Yaitu ada dari segi kameranya, yeah, dari segi kameranya udah 64 megapiksel sama quad kamera, yeah, tapi dilengkapi dengan 20 kali hybrid zoom. Hybrid zoom. Iya, oh, jadi bisa zoom ditambah dengan 30 watt flash charge dan baterai 4300 mAh. Untuk layarnya udah in display, tapi kali ini di kamera depannya ini udah dua in display dual selfie dengan layar 90 Hz smooth display, disertai dengan Snapdragon 720G. 720. Jadi kedua-duanya ini 720 ya, kayak 720. Dua-duanya 720. Oke. Okay. Cuman untuk perbedaannya sendiri di Realme 6 Pro ini pakai layarnya 90 Hz yeah dengan dual selfie ya. Jadi yeah kamera depannya 2 90 Hz. Kalau di 7 Pro ini pakainya layarnya Super AMOLED yeah ya 60 Hz. Oke, okay, luar biasa. Ini harganya di berapa nih, Kak? Untuk harga Realme 6 Pro ini bertahan di 4.599.000 aja. Luar biasa nih buat sobat yang mau nyari seri 7 dari Realme 6 Pro ini bisa jadi pilihan ya. Ya. Kita tersedia dua varian warna, masih yeah komplitnya. Ada warna merah, merah seperti ini, merah kilat. Ini sobat merahnya ya. Bagus sekali ya. Dan yeah ada juga warna biru, biru warna kilat. Biru. Oke, Kak Dipi. Ada lagi yang disampaikan, Kak? Oh iya, buat sobat yang mau beli Realme atau misalkan tertarik dengan Realme, bisa langsung aja order di BJ Sale, terutama seri yang memakai prosesor seri 7, itu iya Realme 7 Pro dan Realme 6 Pro. Oke, luar biasa ya. Makasih, Kak Dipi. Selanjutnya ya saya akan ke tipe yang lainnya nih, yang nyari prosesor seri 7 ya. Boleh, mungkin yang ditunggu-tunggu dan yang termasuk paling ramai juga yaitu dari Xiaomi ya. Xiaomi punya seri 7, tipe apa, Kak Ipul? Boleh. Ya, dari Xiaomi ini ada Redmi 9, Note 9 Pro. Note 9 Pro, oh yes. Apa nih kelebihannya Note 9 Pro, Kak Ipul? Untuk kelebihannya dari, selain dari prosesor 720G, iya? Redmi Note 9 Pro ini sudah didukung dengan NFC juga. NFC juga, iya. Yeah. Dan yeah untuk kamera belakangnya 64 megapiksel. Wih, luar biasa ya. Dan ini untuk spek. Speknya di, boleh, ya, Kak. Untuk spek singkatnya ini ada di belakang dusnya. Kamera 64 megapiksel dan sudah didukung dengan support fast charging 30 watt, watt ya, dengan baterai 5020 mAh. Prosesornya menggunakan Snapdragon 720G. Iya. Yeah. Dan untuk layarnya sendiri di 6,67 in Full HD Plus. Ya. Luar biasa ya. Redmi Note 9 Pro. Harganya berapa nih, Kak? Ini ada dua varian berarti ya? Redmi Note 9 Pro ini ada memiliki dua varian RAM, yaitu yeah varian RAM 6GB, internal 64GB, ya, di harga Rp3.499.000. Yeah. Dan untuk varian RAM 8GB, internal 128, di harga Rp3.899.000 aja. Oke, sobat. Ini Xiaomi seri 7 yang paling terjangkau ya, dan memang termasuk yang paling ramai untuk dibeli ya. Jadi, silakan buat sobat nih dengan kelebihan-kelebihan tadi untuk Redmi Note 9 Pro, mumpung masih tersedia stoknya di kita ya, dan memang limit untuk yang varian 8GB juga ada ya, tersedia ya, kayak pula ya. Tersedia satu varian warna, yaitu warna gray untuk ya, yang 8GB. Untuk varian RAM 6GB tersedia 3 varian warna. Ada warna apa aja, Kak? Ada warna green, warna abu, dan warna gray, dan warna white, putih ya. Oke, okay, siap, Kak Ipul. Terima kasih. Ada lagi, Kak Ipul, yang disampaikan, Kak Ipul? Bagi sobat yang cari Xiaomi seri prosesor yang 720, yang Snapdragon 720G, ya, di Xiaomi Redmi Note 9 Pro di BJ Sale tersedia dan stok terbatas. Terbatas. Ya. Dan nantikan juga ya seri Poco X3 ya. Ya. Itu yang mungkin mudah-mudahan
memang bisa gampang juga, tidak goib barangnya ya. Ya itu memang yang menggemparkan ya dunia persilatan headphone seri 7 ya. Oke, itu aja Kak Ipul, terima kasih nih buat dari Xiaomi ya untuk seri 7-nya. Jadi itu sobat, rekomendasi dari kita dari toko BJCell untuk headphone tadi dimulai dari Samsung A71 ya. Kemudian kita ke tadi Oppo ya. Oppo Reno 4 ya. Tadi A71 tuh harga 6 juta kurang 1000 ya. Kemudian ini 5 juta kurang 1000 ya. Kemudian I20 juga 5 juta kurang 1000 ya. Kemudian ada 7 Pro ya. Harga 5 juta kurang 1000 sama 6 Pro harga 4.600. Nah, dan dari Xiaomi dan Note 9 Pro harga ya 35 dan 39. Oke, itu sobat rekomendasi dari kita dari Snapdragon seri 7 ya. Sebelum nanti masuk tipe-tipe yang barunya ya, jadi silakan jika masyarakat tertarik order aja langsung ke kita. Terima kasih sudah menonton ya, mohon untuk bantu subscribe ya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Iskandar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.